Ini perubahan. Karena kaitannya kalau ini kenapa pelak? Alasannya kenapa? Tidak ada kaitannya. Cuma karena anak gudang aja. Kalau ukurannya tuh, ini sebenarnya bawang bombay tapi ukurannya kecil ya. Jual apa jangan dijual? Jangan dijual dulu. Alasannya? Karena di sini hanya titipan saja. Kalau dijual memang dengan kondisi size-nya seperti ini akan merusak bawang lokal kita. Sudah disampaikan kepada pemilik? Sudah disampaikan kepada pemiliknya. Kalau pemilik aslinya saya nggak tahu siapa. Nah, tapi yang karena mengaku yang di sini itu dititipin. Okay. Sudah disampaikan kepada sudah, yang sudah. Dan ini ada teman-teman api banyak kalau yang menyaksikan. Nanti sama telepon sini. Ada akan melakukan pengawasan di pasar-pasar. Ya mungkin. Saya tetap akan melakukan pengawasan karena saya perintah dari Satgas Pangan. Okay. Dan kami bagian dari pembantu-pembantu Satgas Pangan untuk mengawasi ini. Asal bawang. Ini kan katanya bawang, tapi ambilnya dari Sumatera. Oke. Okay. Dari negara mana? Dari negara ini baru kirim bawangnya. Iya. Ini bawang-bawang luar. Tapi luarnya luar mana itu kurang tahu. Pokoknya bawang impor lah. Oke. Okay. Iya. Oke. Okay. Punya siapa Mas? Wija. Alasan di bawah sini? Alasan bawah itu lagi uangnya dia uangnya sana, di sana loh. Dari sana enggak banyak banyak ada ini bawa ke sana uangnya enggak banyak banyak sananya ini ada berapa ton ini kira-kira satu mobil pakai mobil itu sih ya, 8 pas ton, diesel 8 ton ya sekitar 8 ton 7 ton rencana mau dibawa ke mana ini dijual sini enggak ada yang beli enggak ada yang mau harusnya dicampur ya titipan ya harusnya dicampur pak kalau enggak dicampur ya enggak nyatu malah gitu. Jadi ini apa-apa?